of things we know. Hello guys, apa kabar semuanya? Oke, hari ini gue dapat Assassin's Creed Odyssey. Well, gue beli sekitar 1 juta berapa lah pokoknya. Ini udah termasuk include the season pass, oke? Ini ya single player dan bla bla bla, rank 3, region 3 yang pasti. So, hanya itu doang yang gue dapat, hanya game, hanya bentuknya hanya beda kayak gini. Udah nggak ada lagi, nggak ada dapat peta. Biasa kalau gue beli deluxe itu dapat peta, tapi gue nggak dapat season pass. Jadi kalau misalnya gue beli yang gold edition dapat season pass, gue nggak tahu ya. Emang harusnya kayak gini atau gimana? Gue bingung. Gue hanya dapat kayak gini doang, sesuai dengan yang gambar ada di Tokopedia. Kecewa, iya sih kecewa banget sumpah. Karena biasanya gue dapatnya peta, dapat kayak CD gitu semacamnya. Tapi gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu isinya di dalamnya gimana. Tapi gue rasa memang cuma dapatnya hanya game dan season pass. Ya itu doang gitu loh. So, oke, mari kita coba untuk buka. Oke, guys, balik lagi. Setelah gue buka, gue lihat, oke, standar, kita coba lihat isinya, jeng-jeng. Langsung ini ya, gue coba untuk tidak memperlihatkannya kepada kalian. Oke, ini adalah gamenya, Assassin's Creed Odyssey. Bentar, gue coba untuk, di sini ada, ada season pass. lalu di sini ada ya, gini doang. Waranti, garansi. Gini doang, nggak ada hal lain menarik. Coba kita lihat di belakang CD-nya. Kita lihat. Yep. Bisa ganti-ganti. Jeng-jeng CD gua. Oke, so. Apakah gue akan mainin? Enggak, gue nggak akan mainin Odyssey-nya. Tapi gue pengen review dari package-nya. Memang lebih enak kalau beli yang deluxe. Deluxe itu lo dapat peta ya, dapat peta, dapat map maksudnya. Oh ini cuma dapat gamenya sama season pass doang. Dan juga kalau beli deluxe lo dapat DLC. Kalau yang beli yang harga 1 juta lebih, kok nggak salah ya, dapat ini juga, dia dapat steel case ya, steel case. Gue nggak tahu steel case itu buat region terkhusus atau hanya untuk region. Ya pokoknya gue dapat hanya kayak gini. Ini gold edition. Cuman misalnya including game, termasuk game dan season pass. Udah itu doang. Udah nggak ada lagi. Gue nggak tahu game ya. ya lihat ada Cassandra, ada Alexios. Gue lupa namanya. Gue nggak ngikutin banget sama Assassin's Creed Odyssey, gue jujur gue nggak ngikutin karena gue udah malas main Origin, apalagi ini kayak Origin 2. itu aja, gue dapatnya cuma ini doang, waranti nama season pass sudah. Yang gue bakal mainin sih sebenarnya gue bakal mainin game Red Dead Redemption, jadi gue nggak mainin Odyssey, jadi yang mainin Odyssey itu Kimi nantinya. So, itu aja. Terima kasih, gue lagi sakit, jadi gue nggak bisa terlalu banyak. Ya terlalu banyak komentar, kecewa.